Rumah Perlindungan Radhatu Sakinah antara pusat yang memberikan perlindungan dan pemulihan akhlak terhadap remaja yang tersasar dari jalan kehidupan satu ketika dahulu dan juga mangsa jenayah seksual. Yang masuk ke Radhatu Sakinah ini kebanyakannya yang dirujuk kemungkinan besarnya daripada sekolah. Dan ada juga di kalangan mereka ini daripada hospital, Jabatan Agama, Polis Diraja Malaysia dan juga yang datang sendiri. Tapi walau siapa pun yang merujuk mereka, ibu, ayah ataupun penjaga mesti datang bersama. Seramai 35 remaja dalam lingkungan umur 12 hingga 25 tahun dibimbing dan diberi motivasi selama lebih kurang 2 tahun sebelum mereka dibenarkan pulang. Sebenarnya kami ada kelas-kelas bimbingan yang dibuat kepada mereka, yang dilaksanakan kepada mereka. Di antaranya adalah kelas akidah, kelas akhlak, kelas fardu ain, kelas Al-Quran, kelas sirah. Pelbagai kelas untuk sebagai input kepada diri mereka supaya mereka lebih tahu dan lebih faham tentang erti kehidupan yang sebenar. Dan dalam masa yang sama, kita juga bagi skill kepada mereka. Mereka ada kelas English, ada kelas creative thinking, ada juga kelas memasak, kelas seni, kelas penulisan. Masya Allah, memang hebat anak-anaknya. Justeru diharap dengan adanya pusat perlindungan seperti ini akan terus dapat membantu memulihkan mental remaja yang pernah menjadi mangsa jenayah jijik ini dan sekaligus dapat mengembalikan semula kepercayaan diri mereka untuk berhadapan dengan masyarakat.